feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Was that it, final or no goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right from the start. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Kiper Dallas FC asal Belanda, keturunan Indonesia, Martin Paes, akan menjadi pemain pertama yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia di tahun 2024. Martin Paes menjadi pemain keturunan asal Belanda yang akhirnya dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Kiper yang pernah membuat Lionel Messi mati kutu bersama Miami FC di Major League Soccer itu akan segera menjalani tahap awal naturalisasi. Ia tak sendiri, sebelumnya ada Ragnar Ulatmangun dan Tom Hay yang lebih dahulu menyapa para penggemar timnas Indonesia di tanah air. Ketiga pemain itu tak secara bersamaan menjalani proses naturalisasi karena terpaut jarak beberapa waktu. Mengingat agenda padat yang sudah menanti skuad Garuda yang saat ini akan memulai perjuangan di Piala Asia 2023. Hal ini sudah dibenar oleh Dito Arutejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia mengaku tengah mengusahakan agar prosesnya cepat selesai. Martin Paes terlihat sudah ada di Indonesia untuk mengurus berkas dan juga melakukan serangkaian tes. Tak lupa yang juga mengunjungi stadion utama Gelora Bung Karno. Terlihat Martin Paes begitu antusias dan kagum akan kemegahan stadion ini. Sosok berusia 25 tahun yang bakal menjadi pemain pertama yang menjalani proses naturalisasi di tahun 2024. Oh, itu yang sudah masuk. Insya Allah, kita kebut di tahun ini. Ucap Dito Arutejo, seperti yang dikutip dari bolasport.com. Kemarin baru yang dua ya, Tom Hayden Ragnar tahun lalu, dan sisanya Martin Paes tahun ini. Jika Martin Paes selesai menjalani proses naturalisasi dan mendapatkan status warga negara Indonesia, maka pemain keturunan di skuad Garuda akan bertambah. Saat ini, skuad Aswam Sintayong sudah memiliki 8 pemain keturunan dan akan menjadi total 13 pemain keturunan. Martin, obviously in that game there's a long spells of play where you weren't really too involved and you come up with the big saves at the end. So talk about, you know, how you stayed locked in for those big moments. Yeah, well, you always know opponents, especially in knockout stages, they will gun to the last moment. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.